Selamat pagi adik-adik siswa dan siswi kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Teman-teman, jangan lupa untuk berolahraga dan berjemur di bawah matahari pagi. Karena matahari pagi mengandung vitamin D yang bagus untuk tubuh. Nah, dan gak bosan-bosan lagi nih, kakak ingatkan, sebelum belajar agar berdoa terlebih dahulu agar materi yang kamu pelajari hari ini bermanfaat bagimu. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan buku latihan kalian ya. Oh, dan satu lagi deh. Dari kemarin kan kita sudah memberitahukan nih adik-adik di rumah bahwa hari ini kita akan membuat model angkutan umum dari kertas atau karton. Diperiksa ulang ya bahan-bahan yang sudah kamu siapkan dan pastikan semuanya lengkap. Apakah alat dan bahannya sudah siap? Kali ini kakak akan ingatkan bahan yang kalian perlukan yaitu 1. Kertas atau karton. 2. Gunting. 3. Lem. 4. Penggaris. 5. Pensil warna atau spidol atau krayon. Setelah itu, tuliskanlah rencana langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk membuat model angkutan umum ini. Contohnya, mencari model gambar di majalah, buku, atau koran, dan kemudian membuat polanya deh. Nah, betul sekali tuh, Dek. Ngomong-ngomong soal kendaraan umum, kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Apakah angkutan umum di dekat rumahmu cukup banyak digunakan oleh masyarakat? Dan apakah angkutan itu nyaman? Setelah ini, teman-teman akan menyaksikan sebuah cerita tentang angkutan umum dari diriku dan dari buku Aku Anak Cerdas. Selamat menyaksikan! Naik angkut, ih takut! Nah, sekarangnya waktunya pulang, ujar Pak Noi. Anak-anak segera menghambur keluar ruangan. Cleo, pulang denganku yuk. Cleo menggelengkan kepalanya. Aku dijemput mama aku. Suasana di tempat khusus sudah sepi. Semua anak sudah pulang loh. Mama mana ya? Cleo sudah menunggu selama setengah jam. Tiba-tiba, Pak Rusdi, penjaga tempat khusus, memanggilnya. Nak, mamamu baru saja telepon. Mobilnya mogok di jalan tol. Jadi, mama minta kamu untuk pulang sendiri. Bisa naik taksi atau angkot. Bapak tadi sudah menelepon juga beberapa taksi. Tetapi semuanya penuh dan sibuk. Waduh. Sebentar lagi kan akan gelap. Aku harus pulang sekarang. Papa tak mungkin menjemputku karena papa sedang berdinas di luar kota. Memangnya di mana rumahmu, Nak Cleo? Cleo menyebutkan alamat rumahnya. Oh, Jalan Bintang. Nak Cleo bisa naik angkot biru nomor 71, jurusan kota. Naik angkot? Aku belum pernah naik angkot. Amankah? Tapi sepertinya tidak ada jalan lain. Nak Cleo bawa uang berapa emangnya? Cleo merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan. Oh, cukup kok. Nah, apa Nak Cleo membawa handphone? Kalau bawa, matikan nada derinya ya. Dan simpan baik-baik di dalam tas. Begitulah nasihat Pak Rusdi kepada Cleo. Cleo menggelengkan kepala. Dia tidak pernah membawa handphone ke tempat khusus. Jam tangan Nak Cleo sepertinya mahal tuh. Sebaiknya dilepas dan disimpan di dalam tas ya. Bapak takut jika ada pencopet yang tertarik pada jam tangan itu.
Leo mengangguk. Dia menyimpan jam tangannya ke dalam kantong resleting tasnya. Nah, sekarang aku udah siap naik angkot. Pak Rusdi lalu memberitahu tempat kepada Cleo di mana Cleo bisa mencegat sebuah angkot. Nak Cleo, jalan dulu lurus ke utara, lalu tunggulah di depan perempatan. Angkotnya akan lewat situ. Nak Cleo tak perlu menyeberang jalan ya. Nah, nanti bilang pada supir atau kernetnya kalau Cleo mau turun di Jalan Bintang. Mereka pasti paham kok. Cleo menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Pak Rusdi. Dia menunggu di halte. Tak berapa lama, angkot biru bernomor 71 pun lewat. Rupanya itu sebuah bus mini. Cleo segera menghentikannya. Cleo menunggu sampai angkot benar-benar berhenti. Baru dia naik, dia mencari tempat duduk. Ternyata angkot sudah penuh. Cleo pun terpaksa berdiri. Dia berpegangan pada rel besi di atasnya. Cleo melihat banyak orang berdiri di dekatnya. Ih, apa mereka nggak takut jatuh? Bagaimana jika angkot ini mengerem mendadak ya? Saat kernet berkeliling menagih ongkos, Cleo pun membayarnya sambil tak lupa menyebutkan tujuannya. Jalan Bintang ya, Pak? Akhirnya beberapa menit kemudian kernet berteriak. Jalan Bintang! Kiri! Cleo menunggu angkot sampai benar-benar berhenti di halte. Dia turun dengan kaki kiri, terlebih dahulu menjejakkan tangan. Terima kasih, Pak. Seru Cleo sambil melambaikan tangan ke kernet dan supir angkot. Rumah Cleo tak jauh dari halte itu. Selama ini, Cleo tidak pernah memperhatikan angkot yang lewat dan berhenti di halte tersebut. Dia berjalan kaki menuju rumahnya. Alangkah senangnya dia, ternyata naik angkot tak seseram yang dibayangkan dia. Namun, bagaimanapun juga, dia harus tetap waspada seperti yang diajarkan oleh Pak Rusdi tadi. Dan cerita pun berakhir di sini ya, adik-adik. Setelah mendengarkan cerita tadi, apa pendapatmu tentang cerita naik angkot? Ih, takut! Setelah itu, jangan lupa untuk mencatat buku apa saja yang sudah kamu baca di catatan refleksimu ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pengetahuan yang seru lainnya. Tetap di sini ya adik-adik. Halo adik-adik di rumah, kali ini kita akan berlatih menentukan tarif lagi ya. Tabel tarifnya masih sama dengan yang kemarin, tetapi soalnya akan berbeda nih adik-adik. Perhatikan dengan seksama ya. Setiap pagi, Flora pergi bekerja dari Porong ke Surabaya dan kembali ke Porong pada sore harinya. Dia selalu menggunakan alat transportasi yang berbeda saat berangkat dan pulang pada hari yang sama. Buatlah daftar biaya perjalanan Flora dari hari Senin sampai Jumat ya. Untuk mempermudah, buatlah tabel seperti ini ya adik-adik. Tabel yang berisi nama hari, pergi pulang, dan juga biaya. Jangan lupa jumlahkan keseluruhan biayanya, lalu tuliskan pada kolom total biaya. Sebagai contoh, pada hari Senin, Flora berangkat naik kereta komuter dan pulang dengan angkot. Kita perhatikan kolom rute Surabaya-Porong. Ongkos dari Porong ke Surabaya menggunakan komuter adalah Rp4.000. Kita tuliskan ke kolom pergi pada baris Senin. Kemudian pulangnya melalui rute yang sama menggunakan angkot. Tarif ongkosnya adalah Rp15.000. Kita tuliskan di kolom pulang ya. Maka total ongkosnya adalah Rp4.000 ditambah Rp15.000 sama dengan Rp19.000. Kalau setiap harinya Flora menggunakan alat transportasi yang sama, berarti setiap harinya Flora akan mengeluarkan uang sebanyak Rp19.000 untuk ongkos dari Porong ke Surabaya dan sebaliknya. Kita dapat menghitung totalnya dengan cara Rp19.000 dikalikan 7 hari. Total biaya transport Flora dalam seminggu adalah Rp133.000. Gimana? Jawaban kalian benar kan? Wah,
Kalian hebat. Nah, jika di hari yang lain Flora tetap melalui rute yang sama, tetapi menggunakan alat transportasi umum yang berbeda. Berapa ya total biaya transport Flora hari Senin sampai Jumat? Bisa saja kan di hari Selasa Flora pergi menggunakan bus dan pulangnya menggunakan angkot, atau pulangnya menggunakan komuter. Banyak sekali ya kemungkinannya. Nah, adik-adik, coba adik-adik isi tabelnya berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Hitunglah total biaya transportasi Flora dari Senin sampai Jumat. Mintalah bantuan pendamping belajar adik-adik untuk memeriksanya ya. Selamat berhitung. Gimana nih kak, mobilnya mogok? Waduh, kayaknya kita tunggu di sini dulu ya dek. Sepertinya mobilnya haus nih. Kakak telepon orang bengkel dulu ya. Nyambung lagi dek. Itu tanda apa kak? Oh itu. Ini namanya adalah segitiga pengaman darurat mobil, dek. Fungsinya, kak, untuk apa? Nah, fungsi segitiga pengaman ini sebagai rambu atau tanda peringatan kepada pengendara lain yang akan melintasi agar lebih hati-hati karena ada mobil mogok di depannya. Oh, begitu, kak. Jadi, mobil kita gimana, kak? Nah, kamu tenang aja ya. Sebentar lagi bakal ada kok orang bengkel yang datang. Kamu ngeliatin apa, dek? Itu loh, kak. Aku lagi liatin lampu jalan. Ade biasanya lihat yang berbentuk lingkaran, tapi yang sekarang berbentuk segitiga. Iya, dek. Bagi pembuat rambu lalu lintas, konsep luas dan keliling segitiga sangat mereka butuhkan untuk menentukan estimasi kebutuhan bahan, plat besi, atau seng. Jadi nggak sembarangan ya kabuannya? Betul, dek. Nggak boleh asal-asalan. Kamu masih ingat nggak sih, dek, cara menentukan luas keliling pada segitiga? Agak lupa nih, kak. Bentar ya. Nggak apa-apa. Adik sadar tidak? Sebenarnya segitiga itu terbentuk dari persegi panjang yang dibagi dua secara diagonal. Oh, iya juga ya, kak. Coba adik perhatikan gambar persegi ini. Jika panjangnya kita ibaratkan sebagai A dan lebarnya adalah B, maka luasnya atau L sama dengan A dikali B. Ketika persegi panjang dibagi secara diagonal menjadi segitiga, maka panjang berubah menjadi alas dan lebar menjadi tinggi. Maka luas segitiga menjadi setengah dikali A dikali T. Sekarang,
kita misalkan keliling segitiga adalah K, sisi segitiga adalah A, B, C sebagai lebar, maka keliling segitiga dapat dihitung dengan cara K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, misalkan perajin rambu lalu lintas, ia mendapatkan pesanan untuk membuat 60 buah rambu lalu lintas berbentuk segitiga dengan ukuran alas 60 cm dan tinggi 50 cm. Berapakah kebutuhan seng untuk membuat rambunya ya? Nah, untuk menghitung luas bahan seng yang dibutuhkan, kita harus mengumpulkan dulu informasinya yang didapat. Diketahui, jumlah rambu berbentuk segitiga yang akan dibuat adalah 60 buah. Ukuran alasnya adalah 60 cm, tingginya 50 cm. Berarti, kita harus menghitung luas kebutuhan bahan seng untuk membuat rambu. Untuk menghitungnya, pertama-tama kita harus menghitung kebutuhan bahan untuk membuat satu buah rambu dengan menggunakan rumus segitiga setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 60 dikali 50 sama dengan 1500 cm persegi. Maka, untuk menghitung total bahan seng yang dibutuhkan untuk membuat 60 seng adalah luas satu buah segitiga dikali 60 sama dengan 1500 cm persegi dikali 60 sama dengan 90.000 cm persegi atau 9 meter persegi. Jadi, perajin membutuhkan bahan seng sebanyak 9 meter persegi untuk 60 buah rambu segitiga. Dengan demikian, perajin tersebut dapat menentukan estimasi luas bahan yang dibutuhkan. Namun, tentu saja, dia harus membeli bahan lebih luas dari hasil perhitungan tersebut karena seng yang dibelinya berbentuk persegi panjang dan akan ada bagian yang terbuang saat memotong bahan seng tersebut. Seperti ini nih. Selain itu, pengetahuan keliling segitiga juga diperlukan dalam pembuatan rambu segitiga pengaman darurat. Jika panjang segitiga pengaman darurat adalah 60 cm, maka dibutuhkan bahan sepanjang 180 cm untuk pembuatan per buahnya. Bagi pemilik mobil pribadi, salah satu rambu lalu lintas yang hendak selalu tersedia pada mobil adalah segitiga safety atau rambu segitiga pengaman darurat. Rambu ini digunakan jika mobil berhenti di tepi jalan saat mogok. Nah, sekarang coba adik-adik hitung berapa panjang plat besi yang dibutuhkan dalam sebulan atau 30 hari. Cobalah hitung dengan menuliskannya di dalam tabel ini ya. Sebagai contoh, jika panjang sisi 45 cm, maka kita hitung kelilingnya dulu, lalu dikalikan dengan 30 hari. Seperti ini adik-adik. K ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 135 cm dikalikan 30 sama dengan 40.500 cm atau 405 meter. Nah, untuk selanjutnya silakan berlatih sendiri ya adik-adik. Lalu, kalau ada rambu petunjuk arah seperti ini, berapa ya luasnya? Cobalah untuk menghitungnya juga ya adik-adik. Selamat mencoba! Teman-teman, kita masuk ke latihan terakhir ya. Adik-adik di rumah, kita masuk ke latihan terakhir pada hari ini ya. Pak Roy hendak membuat rambu lalu lintas segitiga terbalik dengan ukuran alas 45 cm dan tinggi 40 cm. Lengkapi tabel di bawah ini untuk menentukan kemungkinan estimasi banyaknya rambu segitiga yang dapat dibuat oleh Pak Roy. Silakan buat tabel seperti ini ya. Hitung rambu yang dapat dibuat ya. Kemudian, gambarlah 3 buah segitiga berbeda yang memiliki luas sama. Kerjakan dengan teliti ya, adik-adik. Kita akan membuat model angkutan umum bersama teman-teman di rumah juga. Teman-teman di rumah juga sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Nah, sekarang kita mau ngapain sih, Dek? Kita akan membuat model angkutan umum, Kak. Teman-teman di rumah juga sudah menyiapkan bahan-bahannya kan? Yuk kita cek sekali lagi. Di sini ada kertas karton, gunting, lem, penggaris, spidol warna atau krayon atau juga bisa dengan pensil warna. Kemudian langkah pertama kita harus ngapain dulu sih nih, Dek? Pertama-tama kita gambar polanya dulu seperti ini. Buat badan busnya dan 4 roda.
Kemudian kita gunting polanya. Depannya, sampingnya, kita warnai sesuai dengan kesukaan kita. Wah, bagus nih Dek gambar kamu. Lalu selanjutnya kita tekuk dan rekatkan dengan lem sehingga menjadi bentuk bus atau mikroled. Wah, udah mau jadi aja nih kayaknya. Tinggal kita tempel 4 buah roda lingkaran sebagai bannya ya. Sudah selesai deh. Wah, kamu hebat deh. Untuk adik-adik di rumah, kalian bebas loh mau bikin angkutan umum apa. Bisa bis, angkot, atau bahkan pesawat terbang. Terima kasih, Kak. Setelah ini, jangan lupa untuk mencatat langkah-langkah apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membuat model yang ada di buku latihanmu. Kemudian, apakah pembuatan proyek ini berjalan sesuai rencanamu? Nah, kamu juga boleh loh menceritakan apa aja sih hal yang menyenangkan saat membuat proyek ini. Jangan lupa ditulis juga kendala atau kesulitan dalam membuat proyek ini. Adik-adik di rumah, coba ya hitung luas kertas yang teman-teman gunakan untuk membuat model angkutan ini. Dan yang terakhir ini penting loh, jadi mohon disimak dengan baik ya. Gambarlah model garasi atau lahan parkir yang cukup luas untuk menampung 10 model angkutan umum. Tentukan luas dan keliling lahan parkir atau garasi tersebut ya. Semua jawabannya dicatat di buku latihanmu ya. Jangan lupa untuk meminta bantuan pada ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya untuk memeriksa hasil kerjamu. Jangan lupa menuliskan kembali apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini di buku jurnal kalian. Hari ini kita sudah mempersiapkan membuat model angkutan umum bersama keluarga, membaca buku berjudul Naik Angkot Ih Takut. Kemudian kita juga sudah membuat model bus dari karton. Lalu kita sudah mempelajari keliling dan luas segitiga serta manfaatnya terkait pembuatan rambu jalan lalu lintas. Menyenangkan juga ya, menghitung luas kertas yang dibutuhkan untuk model lahan parkir dan tentunya membuat modelnya. Jika masih kurang jelas, teman-teman bisa meminta tolong pada anggota keluarga untuk tanya jawab ya. Semangat terus adik-adik. Terima kasih ya adik-adik yang sudah bergabung di petualangan kakak dan adik hari ini. Sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu membantu anggota keluarga kamu ya. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa besok. Dadah. Dadah. Yeah!